Kenapa? Saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia, suami saya, anak-anak saya, keluarga terbesar saya, dan teman-teman terdekat saya. Maafkan kalau saat ini saya menjadi contoh yang tidak baik. Semoga kejadian ini menjadi suatu momen turning point untuk kehidupan saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Saya mohon doanya dari teman-teman juga. Dan untuk teman-teman di luar sana yang masih terjerat menggunakan narkoba atau berpikir untuk menggunakan narkoba, himbauan saya untuk stop sekarang juga karena ada konsekuensi hukum di dalamnya. Terima kasih. Kami tambahkan untuk saudari K, ya. Ini memang ada riwayat kesehatan, ya. Dia setelah kita cek ternyata ada penyakit insomnia, depresi juga, ya. Dan juga mengenai masalah gangguan di kejiwaan sedikit, bukan gangguan jiwa ya, tapi depresi, ya, ada depresi sedikit dan masalah, mungkin masalah keluarga sedikit, ya. Baik, itu saja rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan?